Pistol merupakan senjata yang praktis dan mematikan. Tenaganya yang besar mengharuskan penggunanya untuk memegang erat-erat. Dahsyat ya, pistol. Apa sih hubungannya pistol dengan hewan yang akan kita bahas? Karena hari ini kita akan bahas fakta unik udang pistol. Ciri fisik udang pistol hampir sama dengan udang-udang pada umumnya. Akan tetapi, salah satu capit udang ini berukuran lebih besar. Dan capit besarnya bisa digunakan untuk menembak. Kecepatan tembak udang ini bisa mencapai 100 km per jam. Karena kecepatan yang sangat dahsyat tersebut, gesekan udara di dalam air menghasilkan suara sebesar 218 desibel atau lebih keras dari pesawat jet. Wow, mengerikan. Kecepatan gesekan super dahsyat tersebut juga menghasilkan panas sampai 4700 derajat Celcius atau setara dengan lava gunung berapi. Dahsyat sekali ya udang pistol ini. Ketika udang pistol menemukan buruannya, dengan capit pistol yang sangat dahsyat, udang ini menembak mangsanya. Wow, sekali tembak langsung mati ya. Capitnya kan besar, makan mangsanya gimana ya? Udang ini memiliki capit kecil di belakang capit besar yang berfungsi untuk mengambil makanan dan memasukkan ke mulut. Sebesar apa sih udang ini? Udang pistol memiliki banyak jenis. Rata-rata ukuran udang pistol hanya 4 cm dan beratnya hanya mencapai 25 gram. Oh, ternyata kecil. Untung udang pistol kecil, gak terbayang kalau besar. Udang ini adanya di mana sih? Udang pistol ada di wilayah Laut Dangkal, benua Amerika. Udang pistol hebat ya. Pasti gak ada yang mengalahkan. Walaupun udang pistol hebat, tetapi udang pistol punya predator, yaitu gurita. Dengan kemampuan berenang dan penyamarannya, gurita dengan mudah memangsa udang pistol. Waduh, walau senjatanya hebat, dibanding gurita gak ada apa-apanya ya. Kalau seperti ini, lama-lama bisa punah udang pistol. Untungnya, udang pistol memiliki partner, yaitu ikan gobi. Ikan gobi memiliki refleks yang cepat sehingga sulit sekali untuk ditangkap. Udang pistol memilih ikan gobi untuk bersimbiosis dengan cara udang pistol membuat rumah dan ikan gobi berjaga di depan rumah udang tersebut. Jadi, kalau ada predator, ikan gobi akan langsung tahu dan masuk lubang sama-sama. Aman deh mereka. Simbiosis mutualisme ya. Udang diuntungkan oleh refleks ikan gobi, jadi tahu saat predator datang. Ikan gobi punya rumah, juga dapat sisa-sisa makanan dari udang. Ngomong-ngomong, capit udang pistol kan tahan panas. Kalau udang ini kita masak, kira-kira capitnya bisa matang nggak ya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel Holaholic. Membahas semua yang unik-unik. Bye.